nambah lagi. Iya Pak Didin, apa untuk RS lapangan ini ya, berapa kapasitasnya nanti ya disiapkan? Nanti 48, jadi ada 24 kamar. 24 kamar, ya, oke. Jadi untuk setiap kamar nanti 2 bed. Setiap kamar 2 bed, iya. Ya. Kalau ini sekarang proses pembuatan kamar sekat itu ya? Iya, untuk sekat nanti hari ini sekat kita ya tuntaskan, besok bahan untuk sekat datang, kita pasang, kemudian nanti perlistrikan hari berikutnya, kemudian nanti cek terakhir di hari ke-4 nanti. Ya. Kalau untuk apa pengamanan yang di luar itu nanti luar, apakah dipagar atau seperti apa Pak? Ya nanti ada pagar tapi ya bukan permanen ya, permanen nanti kita ditutup katanya. Tutup untuk keliling supaya nanti privasinya terjaga. Iya. Kalau ini targetnya kira-kira kapan selesai maksimal untuk bangunannya? Seminggu ya untuk bangunannya? Semuanya seminggu. Tapi nanti untuk fasilitas kesehatan berarti langsung RSUD yang sakit, melengkapi ya? Rumah sakit, ya untuk dalamnya nanti rumah sakit ya. Oke, berarti menyiapkan tempat saja ya? Oke, baik, terima kasih Pak.